Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kronologisnya adalah ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga zakat Ramadan sampai ada 3 kali berturut-turut, 3 malam yang datang dan selalu beralasan keluargaku butuh. Aku adalah fakir miskin. Dan besok aku enggak akan kembali lagi. Tapi ternyata hal itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" "Begini Rasulullah, tawananku itu ngambil, kemudian aku tangkap. Ketika aku tangkap, dia mengatakan keluarganya miskin, butuh, enggak ada yang dimakan, sehingga aku kasihan, aku lepaskan." Kata Rasulullah, "Besok balik lagi." Ditunggu sama Abu Hurairah. Dan itu terjadi sampai 3 hari, 3 malam. Namun ketika kali yang ketiga sudah tertangkap ini orang, dikatakan Abu Hurairah, "Benar-benar hari ini enggak ada ampun, kamu akan kubawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun dia negosiasi, "Entar dulu wahai Abu Hurairah. Jangan bawaku kepada Rasulullah. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika kalimat itu kamu ucapkan, niscaya setan tidak akan berani mendekatimu sampai subuh dan Allah akan menjadi pelindungmu." Dikasih negosiasi tawaran seperti itu. "Tapi lepaskan aku. Kalau kamu mau mengucapkan beberapa kalimat, wallahu hafidun alaika la yukarribuka syaitan hatta tusbiha. Niscaya Allah menjadi pelindungmu dan setan enggak berani mendekatimu sampai subuh." Dilepaskanlah sama Abu Hurairah. Dan apa kalimat itu? Adalah ayat kursi. Barang siapa membaca kursi, Allah menjadi pelindung dan setan tidak akan mendekati sampai waktu subuh. Dibaca sebelum tidur. Hal itu pun dilaporkan akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Benar yang dikatakan pendusta itu. Wahai Abu Hurairah, tahu enggak siapa yang kamu ajak bicara selama 3 hari itu?" "Enggak tahu Rasulullah." "Allah Rasulullah alam. Dzaka syaiton, itu adalah setan." Setan ngasih amalan ini ya. Amalannya ayat kursi. Kalau dibaca tidurmu aman ya, enggak diganggu dan mimpimu enggak ada mimpi serem dikejar-kejar hantu sampai to be continued, enggak ada. Sampai bersambung, balik badan kok nyambung tetap dikejar-kejar setan gitu ya. Ini rahasianya, ayat kursi. Baru disitulah Rasulullah menetapkan, mengikrarkan memang benar yang dikatakan oleh setan tadi, bahwasannya kalau kita membaca ayat kursi, kita akan terlindungi dari setan. Dan ini bentuk perbentengan diri dari gangguan setan. Dan itu bisa dikategorikan sebagai ruqyah.